Hujan anu karandapan di wewengkon Sumedang poe Jumaah nu anyar kaliwat ngabalukarkeun walungan Cipeles Limpas tur tange mangpuluh-puluh imah warga. Petugas gabungan anu ngadegdeg ka eta lelewek saharita marantuan warga ngaevakuasi sawatara barang ka tempat anu leuwih aman. Hujan anu karandapan poe Jumaah nu anyar kaliwat ngabalukarkeun cai walungan Cipeles Limpas tur ngeueum pasawahan jeung pamukiman warga di lembur Pangjeleran, Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Copelna aya 28 imah warga anu kakeueum caah, dianti eta sajumlahing fasilitas umum oge kakeueum. Ceuk salah saurang warga anu katarajang caah, eta musibah teh karandapan jam 5 pasosore. Cai di eta walungan Limpas lantaran taya tanggul panahan cai di kenca katuhun eta walungan. Dari jam setengah lima, lah. Ini air sumbangan dari mana? Air dari mana sumbangnya? Dari sungai Uri. Sungai apa? Sungai Cipeles. Itu meluap gitu? Ya. Dari jam lima. Ya, dari jam setengah lima. Keluarga di rumah mengungsi kemana, Pak? Ke atas, ke neneknya. Ke atas. Ya. Kalau kita ininya di benteng gitu, ininya apa pinggir kalinya gitu. Oh, ini emang sering terjadi itu gimana? Sering kalau ada musim hujan sering terjadi ya. Sajeuning kitu petugas BPD Kabupaten Sumedang nembrakeun tapi ka ieu bewara dipedakeun pihakna sateka pola ngungkulan caah ku cara mantuan warga nyedot cai anu asup ka imahna najan make pakakas sapuratina. Pak, terkena banjir ada di RT di sini ada 8 rumah, 1 unit mobil. Di RT 3 ada 9 rumah. Di RT 4-nya ada 8 rumah juga. Sejauh ini Pak di Sumedang ada berapa titik yang terkena banjir dan longsor, Pak? Kebetulan menurut laporan yang kami terima dari Pusdal Op Kabupaten Sumedang ada beberapa titik yang ada longsor. Pertama di daerah Genteng, Sukasari. Yang kedua ada di Pemulihan Desa Citasari. Lianti di Kecamatan Sumedang Utara, caah oge karandapan di Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Pemulihan Tur Tanjung Sari. Eta sajumlah kecamatan anu caah teh keur disanghareupan ku petugas BPBD turta diwewegan ku petugas gabungan TNI Polri sarta para relawan bencana di Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.